Syahrini dan Reno barak dipergoki sosok ini saat liburan di Universal Studio di Jepang. Syahrini tak hentinya memamerkan kemesraannya dengan Reno barak. Bahkan kala isu akta perceraian mereka mencuat, Syahrini semakin menunjukkan bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Baru-baru ini Syahrini mengunggah potret bersama sang suami saat berlibur di Jepang. Kala tengah liburan, ada seseorang yang melihat pasangan artis itu secara samar-samar. Lantas bagaimana reaksi Incas kala momen liburannya dipergoki sosok ini? Penyanyi Syahrini baru saja liburan ke Minion Park di Osaka, Jepang bersama suaminya pengusaha Reno Barak. Hal tersebut diketahui dari foto-foto terbaru yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Artis Indonesia yang akrab disapa Inces tersebut jarang di Jakarta karena mengikuti suaminya kesana kemari. Terkadang Syahrini dan Reno berada di Singapura, bahkan bisa berada di Jepang seperti saat ini. Kesibukan mereka terkini sedang menikmati momen liburan akhir tahun di kampung halaman Reno, yakni negara Jepang. Beberapa tempat wisata telah didatangi Syahrini dan Reno, termasuk Universal Studio Jepang. Penyanyi berusia 40 tahun tersebut merasa bahagia bisa liburan di sana. Apalagi Reno Barak cosplay menjadi Super Mario di Universal Studio Jepang. Terpantau pada kolom komentar postingan tersebut, terdapat pengakuan salah satu teman Syahrini. Sosok Iren Ursula Owner Something mengatakan kalau sepupunya sempat melihat Syahrini berada di US. Namun sepupu Iren melihat Syahrini secara samar-samar saja. Rupanya ternyata benar kalau itu merupakan Syahrini yang sedang berlibur di US bersama Reno Barak. Menanggapi hal itu, Syahrini mengaku kalau dia memang berada di US beberapa hari ini. Syahrini kini memang menjadi brand ambassador dari produk skincare Something. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.